Oke cuy, oke guys. Kembali lagi kita di channel di Gendy. Salam plek plek pleker. Nah, di video kali ini kita akan modifikasi, bro. Modifikasi truk rolis ya. Ya, kita akan modif-modif canter. Soalnya kan kita sudah beli skinnya, masa nggak dimodif itu kan cuy. Ini skin dari Mas Aryo ya, jadi kita modif canter rollis bro. Nah, kita beli truknya, kita langsung beli aja bro, nggak usah modif. Jadi beli baru langsung modif gitu loh. Nah, ini kita beli di dealerman langsung. Wah, orang kaya bener ini cuy. Nah, langsung aja guys. Nah, ini canternya, tapi bukan canter ding, NMR ya. Kita belinya yang NMR, soalnya kita modifnya yang NMR. NMR ini Isuzu NMR. Kita kasih inilah. Enggak lah, enggak ya. Terus sasisnya kita pilih yang sasis NMR. Fast speed dong, pasti kan bro. Terus apa ya, transmisinya biasa ya cuy. Terus apa lagi bro? Nah, langsung kita ganti. Ntar aja lah, ya ntar ya. Ntar, ntar cuy. Terus member depannya itu mana bro ya? Ini kah? Bentar cuy, langsung aja ya. Langsung aja lah, aku kadang bingung bro. Kalau nggak, nah kayak gini kan. Nah, bumper depannya ini bro ya, bumper depan. Terus rakanyus, ini stiker lampunya. Kita dari pojok-pojok dulu lah bro. Kalau nggak nanti salah. Ini nggak usah dikasih emblem lah ya. Terus headlamp nggak usah, grill grill biasa ya cuy. Pelindung, pelindung nanti bro ya, pelindungnya nanti. Nah kayak gini ya. Terus kaca nggak usah cuy ya. Strobo kasih dong cuy, strobo wajib kan. Terus dashboard kagak usah, kaca kagak usah, stiker dong cuy. Nah ini Rebecca, order only can follow Rebecca, khas design art ini ya. Udah cuy ya. Terus apa lagi bro? Spionnya, spionnya gimana cuy ya? Spionnya hitam ajek ya. Terus fendernya itu yang ini cuy. Nah, udah gagah cuy ya. Baru kayak gini doang udah gagah cuy. Kontes ntar lah. Terus main mirror enggak, visor kita ganti. Nah ini jadi sini kuning, sini putih kayaknya. Nah, putih bener kan. Terus apa lagi cuy, topi nggak ada cuy ya, topi nggak ada. Lampu kabin kasih warna kuning aja, karena soalnya ya yang satunya kedip-kedip gitu cuy. Biar interior punuk pinuk grill canter kayak gini doang cuy. Oke, terus apa lagi cuy, udah kan. Kita kasih bug dulu cuy ya, si bug dong pak. Nah ini udah cakep tuh cuy. Nah mantul, keep holding on ini atasnya ya. Terus pelindungnya itu sampai bawah kagak ya? Ntar bro, kayaknya ini kalau nggak salah cuy ya. Ntar aku lihat itu contohnya dulu cuy ya. Enggak cuy, coba kita lihat yang lain-lainnya dulu bro ya. Pokoknya besi, nah ini kayaknya cuy. Kayaknya enggak bro ya, atas kayaknya tadi. Kita cari yang benar aja lah. Kita jadi modifnya itu biar semirip mungkin cuy ya. Kalau nggak mirip ya dimaklumin, hanya game gitu bro. Kayaknya ini bro, kayaknya. Dan 78 pilihannya 78 sama 1. Bentar kita cari dulu cuy referensi. Oh ini benar cuy, ini benar. Terus apa lagi cuy, pelindung ya, pelindungnya 4 cuy, pelindungnya itu 4. Nah aduh, keluar bro, keluar sendiri. Malu lab PC kentang ya, jadi agak keluar-keluar sendiri gitu, dimaklumin lah ya. Aduh, hasilnya ya buang kok cuy. Pelindung ini, terus
Ini pelindung berapa? Kiri satu, berarti pelindung kanan satu dong cuy. Pelindung kanan satu, wah ini sudah cocok cuy. Dan belakang, bumper belakang itu biasa. Enggak itu pak. Kagak itu anti gosip tadi ya. Enggak itu. Biasa soalnya. Ini kayaknya tuh ya. Coba kita ganti lampu. Enggak bisa. Berarti pintu belakangnya itu sebenarnya ya apa ya tuh? Ini lampu ini. Biasa yang biasa soalnya bro. Kita coba cari-cari dulu lah ya. Cari-cari dulu, cari-cari. Jadi biar ada yang pas gitu loh bro. Mana sih ya? Ini kah? Orang pengaman satu nomor satu kok. Aduh, malah itu. Nah ini aja ya. Terus udah cuy. Nah ini kita kasih kasih apa sih ya? Aksesoris slot dong. Kita kasih gantungan busway dong pak. Nah itu kan ada gantungan busway ya. Jadi aku juga nggak tahu fungsinya apa gantungan busway itu cuy. Kita kasih gantungan busway juga depan. Ini yang kiri aja lah, jangan ini yang kanan ya. Oke mantul. Terus selebornya belum dipasang ini cuy. Bentar cuy ya. Selebornya itu wah udah cuy. Wah udah cakep nih cuy. Terus ini palang. Palang belakang itu ini kah? Bukan cuy. Ngebak kayaknya ini. Nah ini kayaknya. Ini ngebak atau gimana ya cuy? Hitam kayak gini cuy. Gak tau lah. Ya gak apa lah ya. Terus kita tambahin apa lagi cuy? Kasih bendera dong pak ini. Bendera ini. Terus terpalnya nanti dulu cuy. Ya nah palaknya belum bro. Ini juga pengaruh cuy. Kita kasih oranye dong pak palaknya. Nah terus ininya putih. Nah ini cuy. Terus ininya oranye lagi. Palaknya aja ya. Enggak berwarna itu. Oh lupa bro. Terus ininya warnanya putih bro. Nah cakep. Udah cuy kita nyalain lampunya coba. Ini di jos. Beli baru. Truk baru yang dimodif. Gila gak tuh ya. Gila keren abis cuy. Ini skin dari Mas Aryo ya. Terus kita kasih dashboardnya pilihannya cuma satu cuy. Jadi kita tambahin GPS doang kalau bagian interior cuy. Udah itu doang cuy. Nah ini kurang apa bro? Kurang apa lagi kayaknya ya. Wah udah cuy mantel. Nah kita langsung konfirm beli nih. Beli aku langsung beli. Beli pak, beli Porsche pak. Kita taruh di mana? Ciwidey ya. Garansi Ciwidey pak. Oke pak, langsung ke Bandung. Left. Mana tuh? Mana cuy, mana cuy? Mana cuy, ini ya. Drive it dong, kita lihat hasilnya itu seperti apa lah. Kita coba gitu cuy ya. Ini grafiknya, grafik oksigen dari Mas Gilang Wisnu. Aduh, lama tuh. Nah, udah ini cuy. Wih, keren abis cuy. Nah, jadi kita nyalain dulu lampu-lampunya cuy ya. Karena belum nyalain semuanya loh, Bim. Aduh, lupa pasang. Itu cuy. Lampu kolongnya belum, bro. Ya udahlah, gampang. Lampu kolong ntar dipasang waktu apa ya? Waktu oleng-olengnya ya. Kalau enggak kita ganti lampu kolong lah, Pak ya. Jangan langsung lupa itu. Lampu kolongnya belum pak. Aduh nabrak lagi. Lampu kolongnya belum pak. Lupa nambahin lampu kolong nih cuy ya. Gila cuy. Nah itu di depan dealernya cuy ya. Pak lampu kolongnya belum pak. Masa gak dikasih lampu kolong. Nanti dong lampu kolongnya pak. Aduh lupa.
apa enggak ngasih lampu kolong nih cuy. Kita cepet-cepet ya, langsung terabas saja. Aduh, nabrak lagi. Ganti lampu kolong dong pak. Kasih lampu kolong cuy. Gila gak tuh gilernya tuh gimana cuy ya. Nah langsung pak protes kita. Wih, ya udah santai cuy. Untung deket ya dealernya cuy. Lampu kolong kasih cuy. Lampu kolong lupa aku tuh. Gimana lampu kolongnya pak? Nah ini dong lampu kolong. Tadi gak dikasih. Tangga gak usah dikasih lah cuy ya. Muatan nanti terpal udah semua belum ya. Ntar salah lagi kita. Nah sudah cuy, kita nyalain lampu kolong ini. Oke pak, lampu kolongnya nyalain. Josh parking descent front accelerate roof. Widih, udah tuh lampu kolongnya cuy. Mantul. Dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya cuy. Terima kasih. Ya ini hanya modifikasi doang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.